Nami, bante. ya saya mau bertanya terkait dengan penjelasan mengenai patija pada yang Bante berikan beberapa hari yang lalu ya waktu itu bante menjelaskan mengenai ya sangkara ini sebagai perbuatan-perbuatan begitu -perbuatan, nanti dan begitu juga dengan ketika membahas bahwa juga mengacu kepada perbuatan, nah, apakah yang menjadi pembeda perbuatan sangkara dan perbuatan Bawa itu penting? Tidak ada beda istilah saja yang baik, penting yang lain ada. Silakan. Yeah. Lanjut pada bahasan yang masih belum selesai yang kemarin. ya uh, telah disampaikan tentang hampir keseluruhan objek-objek dalam dhamma-nupassana. ya kata dhamma di sini dimengerti sebagai ya apa namanya keberadaan atau fenomena atau bisa disebut dengan istilah zat ya atau zat ya. yaitu maksud zat atau zat di sini bukan semata-mata yang berupa fisik tetapi juga non fisik bukan hanya benda konkret tetapi juga sesuatu yang abstrak termasuk juga nibana Nibbana juga di apa uh, di disebut juga sebagai sebagai zat juga fenomena atau keberadaan. Tetapi nah ini sebatas istilah, sebatas bahasa. Oleh karena mengapa Nibbana itu artinya adalah keberadaan padam yaitu tidak ada lagi pembentuk. Karena tidak ada pembentuk sehingga tidak perlu mengalami kepadaman. Tidak ada keberlangsungan di sana. Masuk pada Nirodha saja. Kata niroda artinya kepadaman. Tidak lain adalah kepadaman derita. Ke, kepadaman derita karena derita itu kemunculannya itu tidak lain adalah kemunculan tanda kegandrungan. Kepadaman derita sehingga juga kepadaman tanda itu. Ini yang dimaksud. Ya. Ya, eh, apa itu kepadaman di sini sebagai kebenaran Arya? Yaitu, kepadaman eh, Wiraga. Wir, wir, wiraga. Ya, wiraga itu artinya tidak terkotori, keberadaan tidak kotor, keberadaan tidak eh, ada sesuatu yang mengotori namanya wiraga. Nirodha yaitu kepadaman. Kepadaman. Tidak terkotori padam tanpa sisa. Ya. kata cago di sini adalah padanan dari wiraga dan nirodha. cago di sini artinya pelepasan. Ya. Padini Saga artinya ya pengembalian, Muti artinya keterbebasan, itu nama lain atau padanan, Analaya artinya eh, tidak berdiam, tidak ada kepediaman, ya, tidak ada kepediaman apa? tidak ada keperdi tidak ada keper, keberdiaman tanha. Nah, di sini jelas. Dijelaskan juga. Nah, tasa ya. Ya. Tas mm, tasa, ya. Itu nah, tanda mana yang itu-itu sewaktu duka samudaya itu. Tidak lain adalah kemunculan tanah. Di sini kepadaman, kepadaman apa? Kepadaman tanah ini, ya. Kepadaman tanah. Nah, eh, sesuai dengan alur saat tanah itu muncul dan bercokol, muncul dan bercokolnya di mana? munculnya di hal-hal apapun yang memikat dan yang menyenangkan. Kata loke di situ di dunia. Nah, maksudnya dunia itu apa? Pancakanda di gugusan ini. Lima gugusan. Demikian pula saat padam. Padamnya di mana? Ya, padamnya juga di sini. Di hal-hal yang memikat dan hal-hal yang menyenangkan. Pia rupang, sata rupang. Di dunia, yaitu di pancakanda, tidak di mana-mana. Nah, apa hal-hal yang menjadi yang merupakan yang memikat yang menyenangkan di pancakanda itu, nah alurnya sama dengan ketika tanda itu muncul, yaitu di mana di ya cakuk penglihat kata hmm. cakuk di sini Uh, artinya apa mata? Uh, secara umum memang atau bahasa awam ya caku artinya mata. Tetapi mata di sini untuk caku itu maksudnya adalah yang keberadaan yang melihat, bukan bola matanya atau indera penglihatnya itulah yang namanya cakuk kalau mata dalam arti bola mata itu ada istilahnya sendiri yaitu yang disebut dengan aki ya nah, aki aki itu bola matanya nah kata cakuk di sini meskipun bahasa awam disebut mata indera mata bahasa Indonesia juga dipakai Indra mata tidak ada yang ada indra penglihat. <laughs> nah, ini adalah demikian pula dengan sota, ya sota terjemahannya apa? Telinga, It's, uh, sota bukan telinga tapi pendengar. Kalau telinga sendiri bahasa palingnya itu ada, ya yaitu kena, ya karena atau atau bahasa bahasa karna. karena uh, ya pernah ada ya di pepayangan karno nah karno ya Karno itu ya telinga dalam arti telinga secara fisiknya ada daun telinganya ada gendang telinganya itu namanya karna kalau yang uh, mendengar itu namanya sota Nah, ini adalah uh, contoh saja alurnya semuanya, seperti yang dijelaskan kemarin. Saat tanha itu muncul, ya, yang munculnya itu di hal-hal yang menyenangkan, yang memikat, yang menyenangkan yaitu berupa penglihat, berupa pendengar, berupa pencium, berupa pengerasa, berupa penyentuh, berupa pengetahu. Nah, termasuk juga uh, berikutnya apa? Hal-hal yang menjadi objek yang diketahui oleh mata yaitu bentuk-bentuk yang didengar oleh ya telinga suara-suara yang memikat yang menyenangkan. Nah, itu padamnya di sana. Kalau mau kalau man, kalau mau pahia mana? Pahia mana? Kalau mau disingkirkan, disingkirkannya di sana. Nah, pahia mana? Kalau mau disingkirkan, disingkirnya disingkirkannya di sana. Kalau mau dipadamkan, dipadamkannya di uh, di sana juga. Tidak di uh, tidak di yang lainnya. termasuk sampai pada apa? Nah, yang sebelumnya itu, nah, uh, rupa ya, sat, uh, cakuk winyana, ya, kalau mau disingkirkan, dipadamkan ya, dipadamkannya di sana. Ada sota winyana, gana winyana, cakup sampah, cakup sampah dan seterusnya. Sota sampasa, wedana uh, pengenyam juga sama, wedana pengenyam yang... eh uh, di, disebabkan oleh persentuhan lewat indera penglihat cakup sampah saja wedana ini sotak sampah saja wedana pengenyam yang muncul yang muncul itu ja ini ja ini artinya muncul lahir lahir yang lahir dari persentuhan Sampasak, nah, persentuhan lewat sotak pendengar. Nah, itu untuk pengenyam. Nah. Uh, setelah mendengarai keberadaan itu tadi, mulai dari indera, kemudian objeknya, kemudian pengetahunya, kemudian persentuhannya, kemudian pengenyamnya, lanjut pada ya pengenal atau pengerti sanya di keenam ya di keenam objek itu tadi ya Nah itu di sini semuanya itu semuanya itu bukan makhluk, bukan jiwa, bukan roh, bukan diri. Ya, nah, sebatas ini saja baik yang bentuk maupun yang bukan bentuk, yang yang rupa maupun yang nama. Dan selain rupa dan nama yang sifatnya bukan makhluk ini, tidak ada yang keenam. Ini harus ditegaskan. Nah, seperti yang uh, di apa tanyakan kemarin nah, pancak upada nakanda nah, jangan sampai punya uh, apa namanya pemahaman yang tidak jeli kemudian mengarah ke pandangan keliru yang sifatnya sangat fatal kemelekatan terhadap pancakanda yang melekati apa nah itu dibayangkan sebagai sesuatu yang akunya itu, yang dirinya itu. Sesuatu yang inti. Nah dikhawatirkan akan ada pemahaman seperti itu. Ya, kembali membahas lagi ya tentang apa namanya panca upadana kanta itu. Hmm, panca upadana kanda lima gugusan penyebab kemelekatan. Nah. Lima gugusan penyebab kemelekatan karena ada lima gugusan ini yaitu ada nama rupa karena ada nama rupa, sehingga ada keenam landasan. Karena ada keenam landasan, sehingga ada persentuhan. Karena ada persentuhan, sehingga ada pengenyam, yaitu wedana. Nah, karena ada pengenyam, sehingga ada menyenangi, memungkinkan ada menyenangi, yaitu tanha, kegandrungan ini karena ada kegandrungan memungkinkan adanya kemelekatan jadi lima gugusan ini sebagai penyebab kemelekatan mengerti ini panca dan akanta. ditegaskan lagi atau ya kalau mau diterjemahkan itu sisi lain misalnya ya bisa lima gugusannya uh, apa empat ya beradanya kemelekatan. Nah, lima gugusan tempat beradanya kemelekatan. Kemelekatan ada di mana? Di sana itu. Tetapi kemelekatan sendiri itu ternyata ada empat. Yang menyenangi apa? Bukan hanya menyenangi pancakanda saja, termasuk juga menyenangi bentuk, menyenangi suara, menyenangi bau, menyenangi rasa, menyenangi pesentuh, menyenangi fenomena-fenomena atau zat Apakah itu pancakanda? Bukan. Ah, kama, kama upadana, titi upadana, silapata upadana, di pandangan keliru, ya, Cilapata yaitu ke kebiasaan dan berata-berata. Berata itu apa ya? Pelatihan-pelatihan diri, praktik-praktik tertentu yang khusus, ya, yang dijalankan. Apakah itu jelek? Tidak, jangan mengerti. Sila dan berata ini sesuatu yang jelek. Ini baik. Bagaimana kalau pelatihan tidak ada? Sila tidak ada, berata. Tapi dalam memegang sila dan berata ini jangan memegang sampai berlebihan atau memegang, memegangnya secara keliru. Nah itu sila dan berata. Dan satu lagi adalah atwada upadana atau wada atadiri wada itu pandangan pandangan tentang diri pengertian tentang diri. Nah, ini sebagai sebagai kemelekatan karena memandang sebagai yang ada aku ada milikku ada diriku ya ada inti ini nah ini namanya uh, yang masih uh, disebut melekati atau ada kemelekatan ya apa namanya semoga ini ya bisa uh, menyingkirkan cara mengerti yang belum sesuai, yang tidak sesuai. Nah, selain peng pengerti atau pengenal juga sancita niatan-niatan termasuk tanhanya itu sendiri. Nah, nah, ya ini juga sebagai yang tidak ada diri. Nah, mengerti sebagai yang tidak ada diri. Nah, ya, di mana itu? Nah, ya di bentuk-bentuk ya kegandrungan ya terhadap bentuk-bentuk nah, bagaimana bisa dimengerti dimengerti sebagai yang tidak ada diri dan dengan mengerti tidak sebagai yang tidak ada diri di sini ini di rupa tanha ini tanha menjadi bisa disingkirkan bisa dienyahkan Ya, karena ada, ya didasari oleh tanha kemudian muncul pemikiran-pemikiran. Pemikiran-pemikiran di sini adalah pemikiran yang uh, sifatnya duniawi. Nah, apa itu duniawi? Nah, mulai dari uh, dunia neraka sampai dunia brahma sana. Maksudnya, maksudnya uh, uh, duniawi di sini. Ya, segala pemikiran segala pemikiran yang terkait dengan rupa atau bentuk suara bau rasa pesentuh nah kata potaba diterjemahkan pesentuh aneh bahasanya ya kata pesentuh ini disebut pesentuh karena yang disentuh kalau yang menjentuh, yang menyentuh namanya penyentuh. Ah, memang agak agak asing di telinga dan tidak dan memang jarang digunakan dan mungkin tidak digunakan tidak digunakan secara umum. Tetapi ini ya dasarnya adalah kaidah bahasa juga. Soalnya kalau diterjemahkan sentuhan, itu hasil dari menyentuh namanya sentuhan. Nah, nah itu apa namanya mengapa diterjemahkan pesentuh Potapa di sini nah wicara-wicara kemarin juga sudah dibahas wicara eh, pelanjutan dari pemikiran yaitu pembahasan lebih lanjut berlangsungnya secara khusus apa itu khusus wi di sini yaitu khusus pada apa yang menjadi topik yang dipikirkan uh, membahas khusus tentang topik yang dipikirkan lewat witaka tadi itu. Nah, terus membahas membahas namanya uh, ke, mem, apa uh, melangsungkan secara secara khusus yaitu membahas. Nah, kata wicara pembahasan inilah kemudian menjadi ya bicara digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya kata wicara sendiri tidak ada hubungannya dengan tutur kata, tetapi karena e, keberadaannya itu terkait dengan Witaka keberlangsungan di dalam batinia saat seseorang berpikir sesungguhnya di dalam pikiran ini sudah ada bahasa, sudah ada pembicaraan, sudah ada diskusi. Tutur kata itu hanya sebagai ya bentuk secara secara fisik saja yaitu ada suara yang diperdengarkan ke telinga pihak lain nah ini uh, untuk niroda saja uh, di mana tanha itu nah kalau akan disingkirkan disingkirkannya di sana yaitu penglihat yang memikat yang menyenangkan suara yang memikat, yang menyenangkan, dimengerti sebagai yang tidak ada diri, tidak ada inti. Sebagai yang bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Sebagai yang kosong, semu, tak bermilik di luar kuasa. Ini adalah pemahamannya tentang prakteknya urusan masing-masing. Sejauh apa punya kejelian, kecermatan, keterampilan dalam mendengarai. Yaitu dengan berusaha. Ada tiga hal, yaitu apa? Atapi sampai setima. Ya, meskipun dalam, ya, di itu lagi ya, dijelaskan lagi. Meskipun dalam samata bawana, apakah tidak ada tiganya ini? Yaitu apa? Pengingatan, sati, oh, kebijaksanaan, panya, dan atapi. Semangat ada juga. Ya. Nah, tiga hal ini menjadi yang utama dalam pengembangan batin. Kalau dalam dalam samata bawana nah jana yang ketiga itu nah pitiya cak wiraga upe kako cak biharati satu cak sampai jano nah. upe kako satu sampai jano nah ada tiga hal ini dalam jana ketiga artinya yang yang menonjol ya atau yang tampak yang masih ada maksudnya yang masih ada itu bukannya dihilangkan setelah pencapaian jana pertama tetap berlangsung justru jana keempat itu adalah apa ya murninya sati murninya pengingatan di mana ada pengingatan tentu dasarnya adalah kebijaksanaan dan itu tidak mungkin tanpa ada tanpa ada yang namanya wirya atau atapi Di mana ada wirya dalam jana ketiga tidak disebutkan, bukan tidak disebutkan, tapi sudah tidak perlu disebutkan lagi. Oleh karena begitu, ada jana pertama sejak awal itu sudah menunjukkan wirya itu bekerja di mana itu saat menghancurkan dinamita. Dinamida itu apa? Keengganan, kengantukan, keberadaan tidak mau beranjak, tidak mau bekerja, tidak mau ia ya, melakukan sesuatu. Jika dinamida sudah dihancurkan, artinya itu apa? Ketegaan dari semangat. Tidak lain adalah wiria atau atapi ini. Sudah tidak perlu dibahas lagi banyak yang tidak perlu dibahas. Kadang keyakinan ya sadha ini di, diangkat sebagai salah satu faktor, sebagai salah satu butir ya dalam penggolongan sama tertentu. Kadang sadha keyakinan ini juga di di apa namanya? di omit apa namanya? dihilangkannya. Soalnya apa? Itu sudah sudah otomatisnya. Canda ya kegairahan kadang muncul kadang di, di di, dihilangkan juga oleh karena itu sudah otomatisnya bukan tidak ada nah begitu nah ini dalam sama tak bawana pun ya itu ada yang namanya tiga hal yang menjadi apa namanya oh, dasar pengembangan batin baik yang di maupun wipasana. hanya saja tentu dalam e, samata bawana oleh karena ini sebatas sebatas agar samata yaitu agar tenang agar redam redamnya batin tidak lain adalah karena redamnya pengotor batin tersingkirkannya pengotor batin dari batin nah apa saja yang bisa digunakan demi keredaman kotoran batin ini. Nah, salah satunya adalah uh, kebijaksanaan yang bersifat duniawi. Tidak lain misalnya dengan melihat secara nyata sesuatu itu bersih atau kotor, indah atau menyijikan, memikat atau nah apa, meri, apa mendatangkan rasa enggan, rasa risih, rasa Ya, tidak memikat. Uh, berikutnya, ya tentang maga atau jalan. Jalan di sini, ya adalah upaya-upaya, uh, upaya-upaya untuk mengarah pada kepadaman, kegandrungan. yaitu diawali dengan nah pandangan benar dan pemikiran benar kata sangkapa di sini nah kata sangkapa di sini nah, sangkapa di sini nama lain dari witaka sangkapa juga pemikiran tetapi sangkapa atau witaka yang sama yang benar eh, uh. pemikiran yang bagaimana? pemikiran yang tidak menggandrungi kesenangan indrawi. pemikiran yang tidak tidak mengarah ke kebencian, tidak membuahkan kebencian atau tidak disertai dengan kebencian, tidak disertai dengan penyakitan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu semua bisa terjadi kalau dalam pemikiran itu disertakan apa yang namanya samatithi Sama titik di sini apa? Empat kebenaran Arya. Dan di dalamnya terdapat apa? Terdapat esensi anicca dukkha anatta. Kalau semuanya anicca dukkha anatta, nah, pemikiran yang benar di sini dasarnya adalah anicca dukkha anatta. Bingung enggak? Enggak, ya, bagus. Ya, bagaimana? Dasarnya itu adalah ya sama titik sama sangkapa. Ya ini sebagai satu prinsip-prinsip dasarnya. Ya untuk praktiknya, praktik secara nyatanya itu melalui nah secara jasmaniah dan secara batiniah. Nah, jasmaniah ini termasuk juga apa namanya tutur kata, tindakan-tindakan dan penghidupan namanya jasmaniah. Hubungannya dengan lahiriah dan hubungannya dengan batiniah, yaitu apa tiga ini? Bagaimana menyingkirkan pengotor batin dari batin? Kalau apa namanya, tiga ini? Tiga pertama ini sebatas menutup, menutup keburukan lewat ucapan, tindakan, dan penghidupan secara lahiriahnya, secara fisiknya. Ya, sama wayama, sama sati, sama samadhi di sini uh, adalah pelatihan berupa upaya menutup hal-hal buruk yang memungkinkan akan muncul di dalam batin. Dan ini semuanya itu tidak akan mungkin dikatakan ada upaya, ada pengingatan, ada ada keteguhan tanpa ada dua awal itu, yaitu sama titik dan sama sangkapa tidak didasari oleh ini. Sehingga kalau mau di apa namanya runut ya. Dalam jalan Arya Prinsut 8 itu adalah ya. Semat uh, panya sila semati bukan bukan sila semati panya. Ah. Uh, panya itu sebagai apa namanya ini Uh, jarum, jarum penjuru, banyak sebagai jarum penjuru, atau sebagai latar belakang, atau sebagai apa, cara pandang. Dengan cara pandang sedemikian rupa yaitu sama titik dan sama sangkapa ini seseorang menjalankan sila dan menjalankan semati sehingga apa dalam jalan Arya penutup delapan itu nah sila dan semati itu didasari dengan panja meskipun sila bisa dijalankan tanpa ada panja yang sifatnya lokutara cukup dengan oh supaya aku dipuji, supaya aku bisa hidup zaman tenteram, ya ada baiknya aku tidak mengganggu hak-hak orang lain. Dengan demikian sila sudah bisa di, dijalankan. Oh aku pengen ketenangan, kedamaian. Tidak mau risih oleh hal-hal yang mendatangkan rasa risih. Menyingkir. ya Menyingkir dari keramaian. atau ya keramaian di sini apa keramaian secara fisik dan utamanya adalah keramaian secara batiniah ramai sekali ada iri hati ada keangkuhan tinggi hati ada kebandelan dan macam-macam ramai sekali di dalam namanya citta kelengangan secara batiniah nah jadi sila dan semati memungkinkan di, di, dilakukan tanpa ada panya dalam arti adalah uh, kebijaksanaan yang sifatnya universal transenden ya yaitu empat kebenaran Arya ini Meskipun meskipun untuk mereka yang belum suci, belum mencapai, ya, mencapai kesucian, dalam menjalankan jalan Arya beruntut delapan ini, ia ya masih duniawi, kebijaksanaannya juga masih duniawi. Setelah menjadi suci, sudah selesai tugas kira-kira masih perlu lagi enggak untuk menjalankan jalan Arya Burunso 8? <tik> <tik> ah. Dikatakan menjalankan tidak, tidak menjalankan pun bukan. Oleh karena apa sudah tidak ada perlunya lagi titik temu kehancuran derita sudah didapat dan itu adalah penyebab-penyebabnya adalah apa nah hal-hal yang keliru-keliru oh, semua mija-mija semua itu mulai dari mija mija titik mija sangkapa, mija wajah, mija kamanta, mija ajiwa mija wayama, micah sati mija semati dasarnya itu sudah didapat dan tidak ada perlunya lagi mengingat apa kebijaksanaan sudah ada pada dirinya memahami sebagai yang tidak kekal apa tidak tetap tidak mampu bertahan di luar apa dan tidak ada diri tidak ada hal apapun yang memikat untuk nah, Jadi masih menjalankan tidak? tidak menjalankan. Dikatakan tidak menjalankan juga bukan. Sehingga ini yang disebut menjalankan jalan Arya berunsur delapan secara lokutara. Kebijaksanaannya adalah kebijaksanaan lokutara sudah. Di atas duniawi. Menjalankan tapi tidak merasa menjalankan. Soalnya kalau masih merasa menjalankan artinya apa? masih terasa ada beban dipikul ya kita meditasi atau apalah berbuat baik yang lain menjalankan sila perdana atau kebaikan-kebaikan yang lain sepertinya kan beban itu <tik> uh, mengertinya sebagai beban karena apa Terbeba yang terbebani itu adalah si marahnya itu. Masih ada marah. Dan kita sudah apa? Menyerahkan secara utuh batin dan jasmani kita kepada si marah. Sehingga begitu marah merasa terbebani, aku juga ikut-ikutan. Oh, aku terbebani oleh pelatihan Dharma ini. Ya. Apa yang disebut dengan pandangan benar tidak lain adalah pengetahuan pada duka, pengetahuan pada kemunculan duka, pengetahuan pada kepadaman duka, dan pengetahuan pada jalan menuju pada kepadaman duka. Ya, kata duka di sini diketahui nyata ada tidak yang namanya jati kelahiran. Kelahiran ini punya konsekuensi kebahagiaan atau penderitaan secara bijaksananya. Cara ketuaan marana kematian. suka kesedihan, paridewa ratap tangis. Dukak derita jasmani itu manasa derita batinia upaya kekecewaan dan seterusnya ini namanya mengerti derita dan itu bisa dicermati sebagai sesuatu yang nyata dirasakan ataukah hanya itu ya apa namanya sekedar untuk mengelabui atau untuk membujuk atau untuk apa namanya itu apa yang di dimunculkan sering-sering untuk untuk membuat orang percaya itu apa namanya apa tidak muncul betulnya itu pernamanya <laughs> sering digunakan juga apa namanya itu mengulang ulang 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 sugesti ah. menyugesti orang yang sebetulnya tidak benar karena diungkap, diucapkan lagi dan lagi, nah, ya menjadi sebuah pembenaran, menjadi sebuah kebenaran, eh, bukan hanya pembenaran. Kalau pembenaran sudah tahu itu adalah keliru. Eh. Ya. Nah, ini adalah pandangan benar. Memiliki pandangan benar. Ya, keberadaan pandangan benar ini pun dimengerti sebagai yang tidak ada diri. dan tidak semestinya menyenangi pandangan benar. Soalnya kalau ada menyenangi, pasti ada kecewa. Dan tidak perlu disenangi. Oleh karena apa? Kosong. Mulai bingung ya. Mestinya tidak bingung kalau sudah mengikuti dari awal. Nah ini eh, termasuk juga dalam jalan Arya Berunsur, maaf, jalan Arya Berunsur 8 lainnya. Sama sangkapa, sama wajah, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama semati. Nah, itu punya rincian, punya penjelasan bagaimana itu sudah sering ya. Perlu dijelaskan? Tidak usah ya. Ya. Dan 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 sudah dijelaskan untuk secara umum ya. Ya, apa itu sama wajah sama kamanta sama ajiwa di hari pertama termasuk ya saat menjelaskan tentang objek ya sila sudah dijelaskan sama wayama sudah yaitu apa Nah, empat hal itu. Sama sati, nah, juga sudah. Dan belum selesai ini. Apa itu? Kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana, dan dhamma nupasana mau selesai ini. Sama semati, ya juga sudah. Sudah semuanya. Apa itu? Nah, keteguhan batin secara benar secara benar artinya apa? Dengan menyertakan nilai-nilai luhur. Mengapa harus menyertakan nilai luhur? Nah, diulang-ulang lagi. Supaya nilai nistanya tidak muncul. Nah, bosan tidak. Nah, begitu. ada pertanyaan selesai ya, sudah untuk eh, khusus tentang apa sih ya secara anata secara tidak ada dirinya itu ya pengertian-pengertian ini ya diterapkan diterapkan di mana diterapkan di nah dari sejak ya niwarana itu niwarana kanta ayatana ya apalagi pujangga nah, dan satu lagi adalah saja empat kebenaran Arya yang sesungguhnya itu mencakupi keseluruhan termasuk juga kuku tulang gigi nah dimengerti sebagai yang nah tidak ada diri memungkinkan pengenya menyenangkan pengenya menyakitkan dimengerti sebagai yang tidak ada diri memungkinkan keberadaan pemikiran yang didasari oleh kebencian atau bebas dari kebencian itu juga tidak ada diri memungkinkan termasuk juga nah yang berupa apa pengangkatan se, -se pengangkatan dalam posisi sebagai zat sebagai fenomena ini juga menjadi objek dan menjadi objek yang sangat lembut dengan pengertian kebijaksanaan yang sangat lembut juga. Sehingga, nah, untuk uh, siapa yang merasa kesulitan ya dalam meskipun memahami ya itu bukan hal yang aneh, baru memahami ya belum mempraktekan menjalankan. Dan ternyata, oh, kalau kita menilai objeknya apa ya, saya ya, kok sepertinya ini oh, kekurangan objek dalam berlatih, oh, ditunjukkan sedemikian rupa, ya kita kewalahan, kewalahan. Ini wedana yang ada berapa? 108. delapan ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah kewalahan. Ya, begitu ya tentang Dhamma Nupasana. Ya, silakan. mendami mm -hmm. benti. Saya ingin bertanya tentang pahiyamana dan pahiyati, eh uh, Itu kan pahiyamana itu kan disingkirkan di sana kan, di sana yang, yang dimaksud di sana itu kan ayat tanahnya, arah mananya, winya, uh, cakwinya, nah caku sampasa dan itu, benti. Iya. Yeah. Nah, kalau mau berbicara tentang yang itu secara kalau mau mengerti itu apa kita mengerti mm -hmm. bisa dimengerti gitu bende cuman ketika mau membicarakan itu di mana pada dalam artian kan disingkirkan di sana bende di sana maksudnya mm -hmm. misalnya penglihat yang mudah saja penglihat penglihat itu saat nyadar sedang melihat objek yaitu ada bentuk yang dilihat saat penglihatan itu disadari di sana itu memungkinkan muncul yang namanya tanah. dan penglihat penglihat itu dikorek atau di apa namanya ditengarai sebagai keberadaan ada diri tidak Jika penglihat ini ternyata tidak ada diri, bukan makhluk, bukan jiwa, bukan roh, sekedar penglihat. Bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Sebagai yang kosong, semu tidak berpemilik di luar kuasa. Memungkinkan enggak, penglihat itu masih disertai, masih akan disertai oleh tanah, dan sudah melihat di situ penglihat bukan sebagai penglihat cakup bukan cakup yang ada hanya namanya bendanya tidak ada dengan mengerti secara bijaksana secara transenden ya bahwasanya itu hanya tipuan saja yang namanya ada itu Bagaimana kemudian akan punya uh, apa konsekuensi atau apa namanya itu uh, keberlanjutan dengan kemudian memegangnya sebagai yang yang masih tampak ada dan lebih dari itu, nah uh, berlanjut ke apa? Eh, menyambut menyambut kedatangan tanda kegandrungan dalam cakup penglihat ini melihat objek sudah tidak ada lagi ini salah satu contoh yang mudah termasuk juga wetana pengenyam saat penglihat melihat objek yang menyenangkan bentuk yang indah ada perasaan menyenangkan. Perasaan yang menyenangkan ini ditengarai sebagai yang yang tidak ada diri. Itu hanya hanya ada namanya saja. Bendanya tidak ada, pengenyam tidak ada. Kosong. Semu. Mengapa semu? Karena sifatnya adalah tidak kekal tidak ada pemilik tidak ada yang namanya aku inti atau diri yang memiliki si wedana pengenyam ini di luar kuasa artinya apa kalau memang tidak ada pemiliknya bagaimana ada ada yang menguasai keberadaannya sesuai dengan faktor-faktor pembentuk kalau faktor pembentuknya ada dia muncul faktor pembentuknya tidak ada dia tidak muncul sebatas itu saja itu yang disebut dengan di luar kuasa Itu adalah pengenyam yang muncul, pengenyam menyenangkan yang muncul karena apa? Lewat indera penglihat. Belum lima yang lain pengenyam. Belum yang apa namanya dibagi menjadi dua, yaitu yang apa berumpan dan tidak berumpan. Nah, belum pengenyam yang masa lalu lewat penglihat bingung, <laughs> ya itu apa namanya rincian-rinciannya, detail-detailnya, sejauh memungkinkan, sejauh bisa, sejauh uh, pelatihan itu uh, secara optimal dilakukan. Ya, ini akan dibahas tentang satu sutta yang berkaitan langsung dengan pengembangan batin. Nah, ini akan dibahas secara inti-intinya saja, tidak dibahas seperti kalau bedah suta begitu. Kalau bedah suta, nah mulai dari awal, ewame sutang ekang sama yang bagawa, nah di Jelaskan secara rinci kata per kata. Ini urusannya adalah uh, sebagai uh, bahasan dalam uh, pembekalan pengembangan batin. Jadi ini harus dimengerti, ya akan ditilik dari sisi uh, esensi uh, suta ini dalam keterkaitan, keterkaitan dengan uh, apa? Bagaimana nah, pengembangan batin itu dilakukan? Ya, nah, dasak sanya, kata sanya di sini. Sanya di sini adalah pemahaman. Jangan disebut sanya di sini adalah pemahaman yang benar. Saja. Pemahaman sepuluh hal. Ya. Kalau dalam mula pariyaya suta ada kata sanya juga. Sanjanati. Sanjanati nama lain dari sanya. Sanyatwa, nyasnya. Sanya di situ adalah pemahaman atau pengertian atau anggapan tapi anggapan pemahaman pengertian yang keliru. Nah, ini pentingnya, pentingnya untuk mengerti peristilahan. Konteks-konteksnya. di awal di awal program setelah hari pertama pembukaan hari kedua dimulai dengan penjelasan tentang apa ya tentang anicca diselingi dengan ya apa namanya objek-objek yang membantu pengembangan batin yang membantu, misalnya dengan oh, bagaimana bermeditasi menjelang tidur, ada dewata anusati dan sebagainya sebagai pelengkap. Kemudian berlanjut ke kemudian apa berikutnya? ke anata, betul ya? Ya. Ah, baru kemudian menjelaskan tentang Asubah. Kalau masih ingat ya urutan urutannya. Ya dan berakhir pada adinawa yaitu sisi cacat, sisi rapuh, sisi celah. Nah, penjelasan itu punya urutan sedemikian rupa. Bukannya tanpa dasar. Bukannya asal ya asal mau mengambil yang mana untuk disampaikan dulu ada dasarnya yaitu salah satunya ya kirimanan dasuta ini Mengapa mengapa anicca anatta dulu vipassana dulu Soalnya apa kembali pada kembali pada Jalan Arya Berunsur 8 panya sila Semati Dasarnya adalah kebijaksanaan yang bagaimana lokutaranya transendennya itu loh, pandangan benarnya itu. Pelatihan asuba, adinawa dan atau yang lainnya dalam samata bawana, nah itu akan menjadi uh, less profit, <laughs> uh, less benefit, ya. manfaatnya akan kurang tidak optimal masih riskan untuk kemudian meskipun sudah sekian kalpa lamanya berada di alam Brahma ada masa akhirnya masa habisnya juga jatuh ke neraka lagi juga tidak tuntas mengapa harus ada pemahaman secara secara benarnya apa itu anicasanya dan anatasanya ini kebenaran yang lukutara. Ya ada dasarnya Kok aneh Sang Buddha Sang Buddha menjelaskan Wipasana dulu baru Samatha Padahal Samatha kan lebih simple duniawi Dan seolah-olah itu Maaf Ya agak apa namanya Looking down Apa? Meremehkan Dan sempat juga ada yang mengatakan itu sutanya keliru itu <laughs> ada yang mengatakan hanya ya permisi ya apa yang mengatakan itu ya uh, sudah tidak ada lagi orangnya jadi tidak perlu dibahas lebih lanjut sudah di alam mana tidak tahu nah jadi uh, ada sepuluh hal yang patut dijadikan sebagai bahan pemahaman yaitu anicca satu ya anicca ketidakkekalan anatta ketidakada dirian asubha ketidakindahan Adinawa kecacatan. Terus kemudian, nah pemahaman berikutnya apa? Ya, pahana penyingkiran, pengusiran, wiraga keberadaan tidak terkotori. Ya, wiraga. Ah. Uh. Kata wiraga keberadaan tidak terkotori dari kata raja, raja, R-A-C-A, raja. Bukan raja yang artinya pemimpin, penguasa ya. Raja itu artinya debu, artinya debu. Nirodha Sanya ya tentang kepadaman. Nah. Sabaloke anak birata Sanya nah. pemahaman sebagai anak birata tidak menyenangkannya Sabaloke semua segala alam. Nah kata lokas di sini, nah bukan pancakanda lagi. Tetapi adalah ketiga puluh satu alam, mulai dari neraka sampai Brahma. Sana tidak punya kesenangan lagi terhadap alam-alam itu seluruhnya, meskipun yang paling lembut. Sabda sangka, Resu anijasanya. ya bentukan-bentukan segala bentukan, baik yang berupa fisik maupun non-fisik, non ya anicca. Nah, anicca sanya. Anicca ini bukan anicca yang sama ya. Nah, tulisannya beda. Nah, yang ini anicca tidak pakai h. Nah, yang ini yang pertama ini. Nah, tidak pakai h. Nah, bagaimanapun eh, di beberapa edisi, nah ini juga eh, di apa namanya dituliskan sama anicca ke ketidakkekalan -ketidak sama dengan yang ini. Nah, beberapa edisi yang lain. Di sini dipertimbangkan semestinya sudah bukan bukan anicca lagi, tapi anicca tidak mengingini. Tidak anicca tidak mengingini, kalau anicca ketidakkekalan. Mengapa mengapa itu ditulis anicca tidak mengingini karena ada penjelasannya. Penjelasannya di bawah tidak mengingini apa, tidak mengingini segala jenis pembentuk. Ya. Oleh karena pembentuk itu adalah penyebab penyebab derita. Karena ada pembentuk sehingga mengalami kemunculan. Karena mengalami kemunculan sehingga ada kepadaman keberadaan tidak rela. Menjadi padam, muncul ketidakpuasan, tidak lain adalah penderitaan. Kata sangkara di sini tidak lain adalah pancakanda semuanya. Nah, baik itu rupa, vedana, sanya, sangkara, dan vinyana. Ini disebut dengan sangkara. Kelimanya ini. Termasuk juga, kalau mau dibilang, segalanya. Nah, segalanya, baik itu apa? Oh ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang dirasakan oleh lidah, apa yang disentuh, apa yang diketahui oleh batin. Ya. oleh batin, semuanya adalah pembentuk, kecuali satu. Nah, yang dibahas. Dan yang terakhir yang agak agak aneh ya semuanya pakai kata sanya 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 ini hanya apa namanya anak itu ya nah ya. ini bisa dibedakan sanya ini menjadi tiga bagaimana bagaimana punya pemahaman itu adalah empat ini hasilnya untuk apa demi apa adalah untuk ini kenyataan praktiknya bagaimana adalah ini jadi kenyataan praktik berupa anapanasati cara praktiknya itu kalau tidak mendasarkan pada bahannya ini pemahamannya ini mana mungkin masih dikatakan sebagai pengembangan batin. Artinya apa? Anapanasati uh, memperhatikan masuk keluarnya nafas, tidak usah ada anicca anata, asubha adinawa. Ini ada buktinya, dan kalau tidak mau menggunakan bukti, tidak mau memegang bukti, tipitaka, pustaka utama, pustaka suci, mau dengan pemahaman sendiri, yaitu hak masing-masing. Memang tidak soal juga, tidak menjadi kecewa. Ya, meskipun apa namanya punya pemahaman yang tersendiri, ya, tidak membuat, tidak menjadikan kecewa hanya ya uh, kalau dari sisi pengharapan baiknya ya kasihan saja ya begitu nah ini anicca sanja anatta sanya, sanya Asubasanya, atinawasanya adalah pemahaman secara umumnya adalah ini pemahaman bagaimana kalau nah tidak ada objek yang apa yang anicca itu apa yang anata, apa yang asubah, apa yang adinawa dijelaskan di anapanasati ini. Keberadaan tubuh inilah. Termasuk juga dari anapanasati ini bisa mengarah ke gugusan-gugusan yang lain dengan mengangkatnya sebagai objek. Tidak lain apa gugusan apa? Gugusan pengenyam, wedana. Gugusan pemikir, cita. Dan gugusan pengetahu, winyana atau cita. Atau maaf itu dhamma. Uh, 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 gugusan zat. ya Dhamma. Nah. Jadi pahana, pahana ini artinya adalah penyingkiran. Nah tadi sudah ya, sudah tidak usah diulangi lagi. Nah, Anicca ketidakkekalan, ketidakada dirian, keti, ke, kecacatan dan, ke, dan uh, uh, ketidakindahan dan kecacatan ini, nah dimengerti untuk mendapatkan penyingkiran, pahana, untuk mendapatkan tidak terkotori oleh kotoran batin, untuk mendapatkan kepadaman dari kotoran batin, untuk tidak menyenangi segala dunia segala alam untuk tidak ya mengingini nah mengingini semua bentukan tujuannya demi ini dan yang ke-10 ya yang terakhir yang anapanasati ini adalah praktik nyatanya apa yang harus dilakukan dalam mengerti sebagai yang tidak kekal, yang tidak ada diri, yang tidak indah dan tidak ada dan tidak uh, dan dan ada cacat itu untuk mendapatkan yang ya sekian ini apa itu berapa lima ini uh, maaf bukan ya lima berupa pahana penyingkiran wiraga Kebersihan, yaitu ketidakkotoran, nirodak kepadaman, ketidaksenangan pada segala tingkatan alam, dan ketidakinginan pada semua bentukan. Bagaimana anicca itu dimengerti? Ya, yaitu anicca dimengerti ya keberadaan yang tidak kekal terhadap yang namanya bentuk ya rupa yaitu juga wedana pengenyam sanya pengerti sangkara pembentuk dan binyana pengetahu. kelimanya ini disebut sebagai pancaupadanakanda. Dan kita bisa lihat di sini, nah, anicca. Anicca di sini sampai pada vinyana saja. Tidak membahas tentang dhamma atau zat atau fenomena atau keberadaan. Sampai di sini saja vinyana. Dari mulai tubuh apa, apa itu namanya uh, tubuh kaya nah wedana pengenyam yang rapuh tidak rapuh bagaimana nah, termasuk sanya ini juga bagian dari apa namanya wedana uh, sanya sangkara nah, itu bagian dari cita sangkara sama saja yaitu sesuatu yang ya yang terkait dengan dengan cita. Muncul bersamaan dengan cita. Dengan winyana inilah. Keberadaannya adalah rapuh. Keberadaannya adalah ada cacat. Yaitu apa? Ini ketidakindahan saja. Maaf. Ini adalah ketidakindahan. Boleh kerapuhan boleh ketidakkekalan boleh ketidakada dirian boleh sampai di sini ya sampai di sini ya ini sudah tidak bisa dengan ketidakindahan lagi tetapi apa dengan kecacatan dengan ketidakkekalan dengan ketidakada dirian sampai di sini ya hanya dengan Uh, itu du dengan dua yaitu ketidakkekalan -ke dan ketidak ada dirian uh, yang pertama tadi saya mengat mengatakan Uh, itu tidak tidak benar ya uh, itu salah itu salah persepsi uh, yang dimaksud di sini adalah uh, untuk untuk dhamma Nupasana yang dibahas bukan uh, bingung saya <laughs> uh, di sini uh, Objek uh, uh, hal yang berkaitan dengan anicca itu sampai pada Winyana saja. Nah, itu yang saya katakan begitu, ya, tidak sampai pada dama hmm. mentok sampai di sini. Tetapi yang Winyana ini bisa menjadi objek untuk alat anicca dan objek untuk alat anata, tidak ada diri. Ya. Tadi sanya-sanya tadi nomor satu Anicca sudah dibahas ya. Ya, yang kedua adalah Anata. Apa yang Anata? Nah, cakuk. Cakuk adalah satu zat indera penglihat keberadaannya. Ya, di sini adalah tidak ada diri. Kata cakuk di sini, penglihat di sini sudah tidak bisa ditinjau dari sisi tidak indah, rapuh atau ada cacat tidak kekal lagi oleh karena apa? Yang ditinjau di sini adalah dari sisi sebagai zatnya, sebagai keberadaannya, sebagai fenomenanya. Dan ini secara ringkasnya, secara ringkasnya kalau secara rincinya, sebagaimana yang telah disampaikan, Dhammanu Pasana yang ada niwarana, ada kanta, nah, ada ayatana, ada uh, bojangga, dan ada saja. Nah, itu secara rincinya. Sanya yang berikutnya, yang ketiga adalah asubha. Ima waka yang utang pa tetala atuh ke sama taka purang nana pekar sa asucino pacawai kati ya pacawai kati merenungkan ya merenungkan apa merenungkan asucina a tidak suci 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 artinya bersih asuci artinya tidak bersih asucina artinya Hal-hal yang tidak bersih, keberadaan tidak bersih, sifat yang tidak bersih, sifat yang tidak bersih, apa keberadaan tidak bersih, apa ah. ya? Itu adalah kaya, tidak lain adalah jasmani. Di sini, kaya bukan kaya dalam itu, apa namanya, oh, dalam jana. Hmm. Sukhan Kata kaya di situ adalah justru adalah batin, bukan tubuh. Tapi kaya di sini maksudnya adalah betul-betul tubuh. Kaya imang ini, ewa inilah, ewa inilah, ketidakindahan tubuh inilah, Utang uh, terhitung di atas, mulai da uh, uh, apa, ke atas, nah, ke atas, ya, ke atas bermula dari tapak kaki ke bawah atau ya bermula dari kesak mata, ya, kesak itu rambut mata itu mataka itu artinya atau ke batok kepala ya. yaitu rambut yang ada di batok kepala ini tajapar yantang ya oh agak keliru sedikit bukan keliru sedikit ya keliru keliru mending setengah setengah sedang-sedang menerjemahkannya tadi. Nah, apa cewek apa hati nah mulai lagi? Pacawek hati me merenungkan atau pacawek pacawek ah, pacawek pacawek hati itu artinya adalah nama lain dari memahami secara kebijaksanaan. Hmm. Ah, pacawek. Hmm. Pacawek nah itu dari kata apa? Pati, nah, pati nah, ditambah dengan awak, nah, ditambah dengan ika, nah, awak ika, ya awak ika itu artinya melihat secara apa? Awak itu awa itu artinya uh, men, eh, turun, tetapi juga artinya menjurus. Nah, patik ya secara khusus, yaitu ika ini penglihatan dengan secara khusus nama lain dari kebijaksanaan. kati, nah diterjemahkan merenungkan, merenungkan bagaimana, ya kalau merenungkan dalam bahasa Indonesia ya merenung secara kotoran batin juga merenung betul ya? Uh, jadi bagaimana diterjemahkan? Apakah diterjemahkan merenung? Kalau tidak diterjemahkan merenung, mau diterjemahkan apa yang lain? Yang lebih cocok. Tapi kalau diterjemahkan merenung, riskan untuk juga keliru. Pacawek anak, pacawek hati ini ya berpikir secara bijaksananya. Ya, boleh juga diterjemahkan memeriksa juga, ah, memeriksa, memeriksa secara bijaksana tubuh inilah, ya, ya di atas, ya ke atas mulai dari dari tapak kaki ya ke bawah mulai dari uh, rambut di kepala Taca pariantang yang diselubungi yang di tutup yang di apa namanya yang dibungkus ah, terima kasih dibungkus oleh tajak kulit nah. yang penuh penuh oleh atau penuh dengan asucino hal-hal tidak bersih barang-barang tidak bersih barang-barang kotor nah Nana pekarasa, ya berbagai macam, berbagai macam barang kotor, maksudnya begitu. Demikian ini ada dalam tubuh, yaitu rambut, bulu, ya, ya, apa, naga gig apa kuku danta gigi taco kulit sampai ke berikutnya 30 berapa 31 ya 32 ya boleh saja hmm. dua-duanya tidak tidak salah Nah, ini adalah asuba. Kalau tidak ada, ini adalah sebatas pemahaman asuba ini. Pemahaman sebagai yang tidak indah. Apa yang tidak indah? Adalah tubuh. Dan bagaimana kemudian cara praktiknya itu belum diberikan. Diberikannya di mana? saat menjelaskan objek-objek salah satunya adalah anapanasati, salah satunya adalah datu, salah satunya adalah nah organ-organ seperti ini, salah satunya adalah secara apa posisi-posisi berdiri, duduk, berbaring, berjalan. Itu kenyataan praktiknya sedemikian rupa. Bagaimana ya asubah, yaitu pemahaman sebagai yang tidak indah pada tubuh, Nah, praktiknya itu adalah nah. Dengan berbagai macam cara. Dan di sini dijelaskan juga apa namanya sudah keberadaan tubuh tidak lain adalah ati masbing kaji. Nah, ada di dalam tubuh ini yaitu nah kesa loma naka tanta tajo kesemuanya adalah sebagai yang tidak indah ini sudah ada satu sesungguhnya objeknya eh, maaf apa ya itu satu yaitu apa di, di sini eh, maksudnya satu itu yang ke-31 semuanya ini ya yaitu dilihat secara organ per organnya Adinawa, yaitu uh, kecacatan. Tubuh ini, ayam kayu, tubuh ini, bahu tuko, banyak deritanya bahu adinawo banyak cacatnya. Berbagai macam penyakit, bibit abadha, upat muncul di dalam tubuh ini. Yaitu, nah, rogo, penyakit mata, sotarogo penyakit pendengaran pecakurogo ya, penyakit penglihatan ya hmm. Cakuroko, penyak, penyakit penglihatan tuh gimana buta hmm. kebutaan maksudnya Sota sotarogo yaitu tuli yang dimaksud di sini ganarogo Ya. Ya, yang berkaitan dengan penciuman, jiwa yang berkaitan dengan uh, apa, merasakan. Kaya rogo, ya secara umum penyakit di badan ini. Sisa rogo, sisa kepala. Ya, sakit kepala, entah itu ya senut-senut atau ya kepalanya pening ya atau kepalanya ada apa yang ada kaitannya dengan kepala gitulah ya yang harus dibelah ya misalnya apa ada pembuluh darah yang pecah ada penyumbatan pembuluh darah ya ada kankernya ada tumornya berkaitan yang di kepala ini nah itu ada kanaroku nah karena ini karena ini apa telinga tadi sudah ada sota nah <laughs> nah kalau kita menerjemahkan sota ini telinga terus kemudian ada karena ini juga telinga nah keduanya ini berbeda sota ini adalah pendengarannya nah kalau karena ini adalah memang telinganya misalnya apa ya nah, ada cairan yang meleleh betul ya oh uh. ya kedangnya sobek ya atau mungkin ya itu apa namanya e, dimasuki binatang ya itu juga menjadi penyakit muka muka di sini muka roku e, muka di sini artinya e, mulut ya muka itu bisa artinya mulut bisa artinya wajah nah tapi di sini mengacu pada mulut ya muka muka ya muka wajah ini muka hmm. danta ah, danta ini gigi ah, dentalnya <teman> <tere> uh, hmm. Odak, oda ini artinya bibir, nah, penyakit bibir, sariawan, dan sebagainya, atau bibirnya ini ada itu loh, apa namanya, ada bakteri sampai kemudian apa ya, mulutnya jadi lebih lebar dikit. kasa batuk-batuk ya kasa batuk-batuk sasa itu apa sesak nafas pinasa hmm. apa itu apa, berkaitan dengan ingus banyak ingusnya apa itu pilek ya sakit pilek pinasa ya dahak demam ya hmm. Jara. eh, jarak 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 ini tipes sakit tipes hmm. kuci kuci itu perut ya sakit perut hmm. muca ini apa oh. di terjemahannya itu dikatakan pingsan begitu. Nggak tahu sejauh apa kebenarannya ya. Pingsan, sakit pingsan. Pak Kantika ini berkaitan dengan perut juga. Yaitu murus-murus. Hmm. Sula. Sula ini, sula itu artinya tombak sulai penyakit perut yang menusuk-nusuk menghujam-hujam sakit apa perut apa itu apa sembelit atau apa namanya yang perutnya terasa tertusuk-tusuk gitu nah itu pokoknya itulah ya wisu jika ini wisu jika itu kolera zaman dulu penyakit-penyakit itu sudah ditengarai bermacam-macam termasuk nah madu meho misalnya penyakit kencing manis madu artinya madu ah madu meho itu kencing manis sudah tahu zaman dulu itu ya oh kencingnya manis <laughs> seperti madu nah, bahasa palingnya madu meha kencing manis kutang apa kusta ya bahasa sanskertanya kustang ya menjadi kusta dari bahasa ya Sansekerta pali kata kusta itu gando ini uh, bisulan nah bisulan nah itu adalah di di sini cukup contohnya saja tidak usah dirinci uh, yang ada lebih dari dua ribu cukup contoh nah tubuh yang ya beratnya hanya 50 kilo, 70 kilo, 100 kilo. Ya. Sedemikian rupa ini ya lebih dari 20 ribu jenis penyakit memungkinkan. Ya. Bagaimana kalau itu besi penyakitnya apa? Karat, ya. Di toko-toko orang, Penyakitnya besi, <laughs> atau kemudian di apa dilebur, nah itu penyakitnya besi, tidak banyak. Apalagi kalau misalnya intan, apa penyakitnya? Sedikit. Ya, tubuh ini penyakitnya ternyata nggak karu-karuan. Ini keberadaan tubuh. Ya sebagai ya yang nyata bahwa tubuh ini ada cacat adinawa. Mengerti sebagai yang cacat sedemikian rupa apakah masih tampak sebagai yang menyenangkan baik tubuh sendiri maupun tubuh orang lain. Apakah tubuh sendiri saja yang banyak cacatnya ini, banyak penyakitnya ini? Hmm. Termasuk juga Tubuh orang lain banyak cacatnya Kalau tidak menyenangkan Akankah menyenangi so, Kalau tampak sebagai yang tidak menyenangkan Ya akan tidak menyenangi Akan tidak mengingini Akan tidak ada pengotor-pengotor batin Akan tidak ada perbuatan-perbuatan buruk karena apa? Adinawa mengerti sebagai yang ada cacat. Dan itu adalah kebenaran, bukan tipuan. Pahana Sanya berikutnya. Nah, masuk sudah masuk pada hasil dari keempat hal baik mengerti sebagai yang tidak kekal, tidak ada diri yang tidak indah, yang tidak yang yang cacat Ini akan memberikan uh, hasil berupa penyingkiran atau pelenyapan. Pelenyapan apa? Pelenyapan kamawitaka. kama ya. Pelenyapan apa? pelenyapan biaya ah. kama kesenangan indrawi Biapada kebencian atau kegusaran wihingsa pemikiran yang didasari uh, eh, pemikiran yang bisa mem, mem, membuahkan eh, sakit ya sakit di di, di batin ya penyakitan mem, mendatangkan mendatangkan sakit sakit di batin termasuk juga ya hal-hal buruk ya hal-hal yang buruk uh, yang tidak cerdas ya yang bodoh ya yang yang punya ciri bodoh hal-hal buruk yang punya ciri bodoh yang muncul lagi dan lagi Bagaimana seseorang itu bisa uh, nak tidak berdiam atau tidak mendiami atau tidak mengambil, tidak memegang kesenangan indrawi, kebencian, penyakitan, dan hal-hal buruk yang lain. Pajah hati artinya itu menyingkirkan juga. Ya, winodeti, itu artinya memberantas, bianti karoti membuatnya lenyap anak bawang gameti tidak membuatnya muncul lagi apa itu kamawitaka biapada witaka bihingsa sabitaka dan keburukan-keburukan yang lain tidak lain adalah apa itu niwarana mengapa niwarana ini itu bisa hancur karena empat awal itu tadi. Anicca, Anatta, Asubha, dan Adinawa. Ini dasarnya. Lagi dan lagi, lagi. Dan ini adalah bukti suta. Yang dijelaskan sedemikian rupa. Diuraikan sedemikian rupa. Dan itu diberikan pada ya pembahasan-pembahasan uh, yang sudah lalu. ini ada ada apa namanya ada ada dasar yang dipakai dalam menguraikan. Di warana hancur bisa hancur. Melalui, ya syaratnya itu melalui pemahaman-pemahaman itu. Nya asubha, anicca, asubha adinawa, ya, anicca dan anatta. Ya, nah, setelah menyingkirkan ada penyingkiran, kira-kira ada kotoran, ada ada terkotori lagi tidak oleh kotoran batin? Ah, tidak ada namanya wiraga. Etang santang, etang penitang, jadi tang sama sama tuh. Nah, bahwasanya ini adalah kedamaian, ini adalah kelembutan. Tidak lain adalah, ya tidak. Tidak lain adalah sabah sangkara samadho, keredaman dari segala bentuk-bentuk. Keredaman dari segala pembentuk-pembentuk. Yaitu apa? Pembentuk berupa jasmani, pembentuk berupa wedana, pembentuk berupa sanya, pembentuk berupa sangkara dan winyana. Sabu pati, pati ini sagu sebagai ya sebagai keberadaan yang telah melepas upati hmm. mau diupati enggak? Hmm. seneng ya kalau diupati ya oh, upati mendapatkan gelar mendapatkan apa nah, namanya upati ya, tapi upati itu apa kilesa, kanta dan sangkara. Nah, tiga ini. Ini ketiganya ini namanya upati. <laughs> Pengotor batin namanya upati. Ya, kanta yaitu apa itu? Kanta ini Pancakanda itu. Kelimanya. Rupa wetanasanya sangkara winyana. Namanya kanda. Pelepasan. Pelepasan. Kelima gugusan itu dilepas. Tidak tanggung-tanggung. Tidak ada disisain. Oh winyana ini jangan sayang. Tidak ada. <tik> eh. bukan hanya pengotor batinnya yang dilepas, tetapi juga kanda juga dilepas. Termasuk sangkara juga dilepas. Sangkara di sini maksudnya apa? Kebaikan dan keburukan. Termasuk juga kemuliaan. Baik yang buruk, yang baik, yang mulia dilepas. Tidak melekati lagi. namanya melepas upati. Melepas ketiganya itu. Sebagai bentuk tan kaya, yaitu kesirnaan. Ya, kaya, kaya sirna. Hmm. Ya, sirna, ya kata sirna itu sesungguhnya dengan kata kaya itu sama. Ya, ini apa namanya, sambil ini ya, tidak usah apa namanya terlalu sepaneng ya ya sambil ini untuk apa, untuk pak selingan ya ya kina itu sansekertanya adalah men, eh, menjadi sirna menjadi ya sirna ah. Nah itu dari sana sekretanya Kesirna nah, Jadi sirna Dari bahasa Bali Kina hmm, Kina itu mestinya Ada N titik bawah hmm. Kesirnaan apa? Kesirnaan tanha Tanha yang artinya apa keinginan jangan diterjemahkan keinginan ya kalau semua keinginan tanha ingin Nibana berarti tanha harus dipadamkan nggak boleh punya keinginan kalau tidak ada keinginan untuk mencapai Nibana Bagaimana Nibana bisa dicapai kan jadi konyol. Nah, tanha di sini artinya kegandrungan. Mengapa diterjemahkan kegandrungan? Tanha itu nama lainnya adalah Tasina. N -nya ini enggak salah. Nah, Tasina nama lainnya Tasina. Kalau Sanskretanya adalah Trisna. Ah, Trisna ah. itu apa? Kecintaan. Boleh tidak diterjemahkan dengan kegandrungan ini? Nah ini ya apa namanya untuk selingan saja ya. Hmm, supaya tidak sepaneng. <laughs> uh, berikutnya Niroda Etang santang etang penitang. Ya ditang sabbasangkara peti peti pati pati disakku nipanang. Ini sama dengan wiraga tadi tetapi sebagai satu apa ya sisi yang lain. Niraga Ni, artinya tidak ada kotoran. niroda artinya kepadaman. Karena tidak ada ya nama lainnya ya padam. Tidak ada pengotor batin, Nirodha ya kepadaman kotoran batin ini, pengotor batin ini. Sama saja. Itu padanannya. Itu apa sinonimnya? niroda wiraga niroda. Hmm. Jadi di sini juga sama. Etang santang etang panitang eh, ini adalah sebuah kedamaian. Santa di sini artinya damai atau redam. Nah, bisa saja. Panita artinya kelembutan. Fine atau subtle atau apa? Sesuatu yang lembut bahasa Inggrisnya. Hmm. gentle kami gentle ya tidak kalau gentle ya tidak lain adalah keberadaan redamnya segala pembentuk tidak lain adalah terlepasnya segala Upadi apa upadi? cilesa pengotor batin kanda gugu, lima gugusan dan satu lagi Sangkara pembentuk pembentuk buruk baik mulia atau dengan sebutan Abi Sangkara lebih cocok hmm. sebagai sirnanya tanah kegandrungan sebagai kepadaman sebagai eh, keredaman ya ke kepadaman juga boleh nibana nah. Nibana ya artinya kepadaman juga boleh artinya ya tidak menderita lagi ya tidak perlu menderita lagi selesai sudah nah punya itu mirip juga ya tidak ada beda bedanya hanya ada di nah apa namanya uh, kata wiraga di sini nah, di sini adalah kata niruta hanya ini aja bedanya. Sesungguhnya adalah, nah, saling apa, punya kesamaan permaknaan. Ini, ini mirip dengan dhamma kelas sudah ya. Ini pelatihan meditasi atau apa ini. Tapi ini penting ya. Penting enggak ini? Ya penting untuk untuk bagaimana praktik ya harus pemahamannya dulu di di dipegang. Sebelum ke Anabira taksanya memahami sebagai tidak ada menyenangkannya segala loka. Loka ini mulai dari niraya sampai pada Brahma tertinggi, newasanya, nasanya. Atau bisa juga loka di sini berarti pancakanda juga boleh. Tidak soal. Tidak menyenangi pancakanda ini. Batin jasmani ini. Makhluk ini. Baik makhluk ini maupun makhluk siapapun yang lain. yeloke upadana cetaso atitana piniwisit piniwesa nusaya te pajahanto wiharati anupatianto ya. seseorang ya berdiam menyingkirkan dan tidak melekati segala kemelekatan di dunia. Nah, kata dunia ini loke ya, adalah katanya bentuk tunggal, ya, bukan jamak. Nah, di sini eh, semestinya lebih mengacu ke pancakanda. Ya, tetapi mau diterjemahkan diterjemahkan sabaloke yaitu alam-alam yaitu juga ada penjelasannya demikian kata Loka kemelekatan di dunianya yang aditana teguh-tegak yang abiniwesa yang bercokol dan anusaya yang mendompleng cetaso secara batinia bisa paham tidak? seseorang berdiam menyingkirkan dan tidak melekati kemelekatan anupatiya Anupatia ya tidak melekati kemelekatan di dunia yaitu di pancakanda yang ya ia kata yang ini adalah keterangan dari upadana ya yang oh, teguh tegak men, e, bercokol dan mendompleng secara batinia. Nah yang berikutnya adalah sabbasangkare suanicha sanja. Nah, mengapa dikatakan dituliskan anija dipilih ditulis anija tidak mengingini? Karena apa? Sabba sangkare su atiyati harayati ciku ati artinya ya kalau ciku jati, jati artinya menjadi jijik. Atiyati menjadi risih. Harayati menjadi gerah, menjadi apa ya? Tidak tidak menyenangi begitulah. Ya, tidak menyenangi dalam arti ini bukan bukan muncul kebencian juga. Hanya karena melihat sebagai sesuatu yang ada sisi negatifnya sehingga menghindar. Dan itu tidak tidak harus disertai dengan kebencian. Tahu orang itu kalau didekati, kalau diajak bergaul, isinya hanya akan membawa pada cerita kerugian. Menghindar orang itu bukan berarti membenci dia. Karena apa? Cinta pada manfaat diri. Tidak mau diri merugi. Nah, ini harus dibedakan. Menjadi risih menjadi apa terjemahannya? Padanan kata risih, jiji apa itu? Apa saja deh ya. Ya. Yang sepadan Ketiganya ini sepadan Atiyati cikucati Ya Pada apa? Pada segala Pembentuk Kata pembentuk ini Sudah Sudah Semuanya Sang kata dhamma Semua Semuanya pembentuk-pembentuk. Meskipun ya di sini bisa jadi sangkara artinya adalah khusus pancakanda. Sangkara khusus pada ya niatan-niatan yang baik, yang buruk, yang yang mulia sekalipun. Tetapi kalau nah sudah mengerti ya sebagai hal yang menjijikkan kelima pancakanda ini apa yang menyenangkan? apa yang akan dilekati lagi? Tidak ada semua yang dilekati juga demi pancakanda ini. pancakanda sendiri, winyana sendiri juga sebagai hal yang tidak dilekati lagi. Bagaimana mau melekati apa yang lain? Hmm, sudah berbunyi jam 9 katanya. <laughs> <laughs> Anapanasati. Waduh ini uh, terjuk apa penjelasannya juga lumayan panjang. Ya, lumayan panjang uh, ya saya tidak yakin uh, tanggal 30 selesai itu sudah tuntas belum. Uh, apa ya? bahasan-bahasan uh, yang Inginnya itu disampaikan. Ya saya merasa ditekan oleh waktu. <laughs> merasa tidak cukup. Padahal kalau dihitung ya bukan singkat ya. 30 hari. Tiap malam, tiap malam. Merasa tidak cukup juga. Apalagi hanya 7 hari, 5 hari, 3 hari. Banti ayo apa namanya... Uh, Menemani kami, mengisi, bukan menemani, mengisi bandi mindfulness atau apa. Uh, mengisi untuk bagaimana ya. 30 hari menjelaskan juga kelepotan, merasa tidak cukup. Iya. <laughs> ya tidak jelek acara itu begitu ya. Terkecuali memang one day mindfulness itu untuk mereka yang sudah punya pemahaman yang semestinya. Di sini maksudnya adalah setidaknya yang akan mengampu, yang akan katakan menemani itu yakin orang-orangnya itu sudah ada dasar yang semestinya. Nah itu ya boleh, ya mau one day, mau apa uh, half day, setengah hari, enggak soal. Uh. Ya, kalau tidak yakin dari mana datang, juga tidak tahu punya dasar seberapa, juga tidak tahu ya. Terus, apa yang mau dilakukan yang hanya satu hari? Susah ini dijelaskan oh, dari mulai yang dasar-dasar juga dijelaskan, soalnya apa ya? Memang tidak yakin yang dasar pun sudah diketahui belum dengan dengan semestinya. Apa itu? Nah, misalnya meta, misalnya apa namanya? sila, misalnya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati ya, diberikan ya. Oleh karena apa? Yaitu supaya pasti yang dimengerti itu sudah sudah semestinya bagaimana yang semestinya itu yang sesuai dengan pustaka suci kan itu teori ya kalau tidak pegang uh, apa teori dalam tipitaka ya jangan 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 mengaku menjadi murid sang buddha <tik> <tik> kalau ada pertanyaan dicatat saja ya Ya, cukup sampai di sini. Ya.